Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kegiatan buka bersama dalam rangka bulan suci Ramadan yang rutin kita adakan setiap tahun. Insyaallah mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendukung acara ini, acara yang diselenggarakan oleh Posbindu PKK Graseka Limo. Mudah-mudahan akan berlanjut setiap tahun seperti ini keramaiannya. Terima kasih sekali lagi. Kami dari Graseka mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Oh,
Yeah.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, warga Gria Cinere, khususnya warga RW 10. Hari ini kita alhamdulillah dapat berkumpul di ruangan ini. Ini merupakan yang kedua kalinya, kalau saya tidak salah, ya Ibu Cipta, kita bisa menyelenggarakan buka puasa bersama sekaligus kita menyelenggarakan sholat tarawih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang tradisi bagi kita semua, bagi warga, khususnya bagi warga Gria Cinere, karena ini saya kira merupakan momen-momen yang penting di mana kita dalam sehari-harian, terutama bapak-bapak nih ya, kita sulit sekali untuk bertemu, jarang kita bisa bersilaturahmi. Nah, melalui momen-momen seperti inilah kita mudah-mudahan mampu untuk meningkatkan tali silaturahim di antara kita. Penyelenggaraan acara buka puasa bersama ini dan sholat tarawih bersama ini tidak terlepas, justru kalau saya merasakannya adalah dorongan dari para ibu-ibu. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pegiat-pegiat kegiatan aktivitas ya di lingkungan kita. Alhamdulillah pada sore hari ini mudah-mudahan niat kita untuk buka puasa bersama dan bersalat tarawih bersama itu bisa terselenggara dengan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para ketua panitia Bapak Firman yang sudah yang memberikan sesuatunya di sini sampai terselenggaranya buka bersama di RW 10, dan juga kepada ibu kita dengan ibu-ibu yang lain sampai terselenggaranya buka bersama dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama dan juga tarawih bersama. Terima kasih juga kepada Pak Haji Abdul Hamid yang dalam hal ini mewakili Pak Lurah. Pak Haji Hamid ini adalah Ketua RTM Kelurahan Limo, dan juga kepada perwakilan daripada kaum dua apa. Terima kasih atas partisipasinya, dan kepada Ibu Elvina dengan omongan kesidanya, terima kasih atas partisipasinya. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih bersama ini saya panjatkan puji berkehadirat Allah SWT berkat karunia-Nya, hidayah-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara buka bersama dengan selanjutnya dengan tarawih bersama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan bulan suci Ramadan kita bisa bersilaturahim dan juga Allah masih berikan kesempatan kita untuk menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah wajib serta ibadah sunnah. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait hal ini kami dari pemerintah kelurahan tentunya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, bahwa kami tahu persis apa yang disampaikan tadi Pak Firman. Memang di sini adalah the power of the woman itu emang mama ya. Saya lihat setiap kegiatan yang lebih dominan adalah mama, sehingga memang di RW 10 ini setiap kegiatan alhamdulillah semua terlaksana. Karena memang kekompakan ibu-ibu dan juga didorong oleh bapak-bapak tentunya. Iya, ibu-ibu saja juga dorongannya nggak kuat juga. Jadi artinya ada sebuah kerjasama. Cuma memang
yang lebih dominan di depannya adalah ibu yang begitu semangat. Mudah-mudahan kegiatan ini terus mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah dan sehingga amal ibadah kita pada Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah panjangkan umur kita bisa kita berjumpa di lain kesempatan yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore menjelang maghrib ini alhamdulillah kita dikumpulkan pada satu kegiatan, pada satu event yang tidak semua orang mampu melangkahkan kakinya untuk bisa bersilaturahim pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya menjadi keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bisa bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua umat-umat terdahulu itu memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada kaum-kaum yang sebelumnya. Apa itu kelebihannya? Ramadan. Dalam satu hadis dikatakan Rajab Syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Maka pada bulan itu maka kita dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sya'ban Sahri, kata Nabi, Sya'ban adalah bulanku, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi Muhammad. Bulan yang tidak diberikan kepada umat-umat lain, bulan yang hanya diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan itu menjadi hadiah spesial di dalamnya. Karena perintah puasa itu tujuannya adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Bertakwa, kalau kita bisa gali lebih dalam tentang takwa itu, takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah yang Allah sampaikan dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Dengan keterbatasan waktu kita, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bisa bertemu lagi dalam silaturahim selanjutnya. Kita akan sambut buka puasa ini dengan dengan jamuan-jamuan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua. Kita doakan mudah-mudahan semua yang terlibat dalam aktivitas sore hari ini, terselenggaranya silaturahim ini, mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai wasilah nanti dimudahkannya kita untuk bisa menyampaikan diri kita melalui shiratul mustaqim Allah sampai kepada surga, ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu hisab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat berkah untuk semua yang berperan di acara buka bersama dan salam tawaf ini, kami atas nama